Eternal Secret King Season 160. Bab 1591, Dilahap Hidup-Hidup. Ketika para ahli Raskun melihat ekspresi Carefree, mereka secara naluriah bergidik. Kembali di Beiming, setiap kali leluhur kecil mereka mengungkapkan ekspresi itu, dia pasti akan berkomplot melawan seseorang. Klan yang tak terhitung jumlahnya dari Raskun telah menderita kerugian besar di tangan leluhur kecil ini. Para ahli dari Raskun bertukar pandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat mereka berduka dalam diam untuk Pangeran ke-10. Carefree berbalik dan mengambil beberapa langkah menuju Pangeran ke-10 sebelum berhenti. Saya hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat dan saya benar-benar tidak tahu batas saya. Saya pikir lebih baik bagi kita untuk membatalkan spar. Jika seseorang terluka, bukankah itu akan merusak hubungan kita? Karena semuanya telah menjadi seperti ini, tidak mungkin Pangeran ke-10 akan melepaskan Carefree tanpa hukuman. Pangeran ke-10 berkata dengan tergesa-gesa, tidak apa-apa, gunakan semua metodemu. Tidak perlu menahan, mengesampingkan saya, bahkan jika Anda dapat mengambil hidup saya, itu karena Anda mampu. Petik 2. Dalam hal itu, Carefree mengangguk, kalau begitu mari kita lakukan. Carefree berdiri dengan kokoh dan mencengkeram tinjunya, memasang front yang kuat saat dia memelototi Pangeran ke-10, siap menyerang kapan saja. Pangeran ke-10 memandang semua orang dari Raskun dan tiba-tiba berkata, mari kita sepakati dulu bahwa orang luar tidak dapat ikut campur dengan santai dalam perdebatan di antara kita saudara. Jangan khawatir, kami tidak akan ikut campur. Banyak ahli dari Raskun mengangguk dan menatap Pangeran ke-10 dengan tatapan aneh. Awalnya, Patriark Shen Yu dan yang lainnya tidak mengambil jeda kecil ini dalam hati, mereka masih memikirkan mengapa Raskun akan membantu Desolate Martial. Namun, untuk beberapa alasan, ketika dia melihat reaksi para ahli Raskun, Patriark Jin Yan tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang salah. Mungkinkah anak Raskun ini bermain babi untuk memakan harimau? Tatapan Patriark Jin Yan mendarat di Carefree sekali lagi. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjadi tuan muda dari ras primordial tanpa menjadi luar biasa. Namun, bahkan setelah memindai dengan tatapan dan kesadaran rohnya beberapa kali, dia tidak menemukan apapun. Pemuda berjubah hitam dari Raskun memang berada di alam karakteristik Dharma dan tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Patriark Jin Yan menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Lebih jauh lagi, bahkan jika anak Raskun ini mampu, dia tidak akan bisa mengancam Pangeran Ras Gagak Emas. Di medan perang, Pangeran ke-10 menyeringai dan berjalan perlahan menuju Carefree. Memang, dia tidak mengungkapkan aura dan kekuatan tubuh bersama dan berkata dengan lembut, adik Raskun, jangan gugup. Tenang, santai. Carefree masih bergeming dan menatap tajam ke arah Pangeran ke-10. Tiba-tiba, Pangeran ke-10 bergoyang sedikit dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menghilang dari tempatnya. Itu terlalu cepat. Bahkan jika Pangeran ke-10 tidak berubah menjadi bentuk aslinya dan hanya menggunakan kekuatan alam karakteristik Dharma, kecepatan teknik gerakannya jauh lebih cepat daripada Dewa Dao karakteristik Dharma. Mata Carefree melebar saat dia menatap kosong ke tempat Pangeran ke-10 menghilang, seolah dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Mendesah. Mata Patriark Wuhua meredup saat dia menghela nafas dan berpikir dalam hati, apa yang dipikirkan Raskun? Mengapa mereka mengirim seorang anak untuk memberikan hidupnya untuk apa-apa? Ini sudah berakhir. Harimau roh itu menamparkan pahanya. Sekali melihat dan saya dapat mengatakan bahwa anak ini tidak memiliki pengalaman tempur. Perawan lengkap ini akan menderita kerugian besar. Belum tentu. Tiba-tiba, roh malam berbicara. Saat itu, Pangeran ke-10 sudah muncul di belakang Carefree dan mengungkapkan senyum mengancam. Dia mengulurkan tangan dan meraih leher Carefree. Tiba-tiba, kidarah dari Carefree yang tampaknya kurus itu melonjak dan meledak seketika, seolah-olah gelombang pasang yang mengamuk memancar dengan kekuatan yang menakutkan. Carefree berputar dan kepala aslinya hilang. Sebagai gantinya adalah kepala binatang raksasa yang mengancam dengan mulut besar yang sepertinya ingin melahap dunia. Kepala raksasa itu tampak persis sama dengan Raskun. Pangeran ke-10 merasakan gelombang bau darah di wajahnya dan penglihatannya menjadi gelap. Pupil matanya mengerut dan jantungnya berhenti berdetak. Aura yang dilepaskan oleh binatang raksasa itu membuatnya bergidik. Itu adalah penindasan dari garis keturunannya. Ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya meledak. Tanpa ragu-ragu, Pangeran ke-10 tidak peduli tentang janjinya dan melepaskan ki darah ranah tubuh bersamanya, ingin mundur. Namun, dia tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang sangat menakutkan keluar dari mulut binatang raksasa itu. Dia membeku sesaat dan tidak bisa segera melarikan diri. Saat berikutnya, kegelapan turun. Mulut binatang raksasa itu tertutup. Astaga!
Kelopak mata makhluk hidup dari 10.000 ras berkedut ketika mereka mendengar suara keras itu. Semua wajah mereka menjadi pucat ketika mereka menyaksikan dengan tercengang dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah, mereka benar-benar terpukul. Dalam sekejap mata, kepala binatang raksasa itu menghilang dan wajah tampan dan muda itu kembali ke pandangan semua orang. Carefree menamparkan bibirnya dan menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya, bergumam pelan, rasa memakannya mentah memang biasa saja. Mungkin lebih baik memanggang dan memasaknya terlebih dahulu. Petik 2. Kerumunan meledak seketika, menyebabkan kegemparan. Hanya pada saat itulah makhluk hidup dari 10.000 ras menyadari bahwa pangeran ke-10 gagak emas telah dilahap hidup-hidup oleh pemuda berjubah hitam. Loh. Harimau roh itu sudah tidak bisa berkata-kata karena terkejut saat dia berbalik untuk melihat roh malam. Kelima, kamu luar biasa. Bagaimana Anda bisa tahu? Night Spirit menjawab dengan acuh tak acuh, kaki ketiga pangeran ke-10 hancur dan kultivasinya lumpuh. Ditambah dengan meremehkan musuh, wajar saja jika dia mati. Petik 2. Harimau roh itu meringis dan bergumam, tapi meski begitu, anak itu sangat kuat, kan? Tentu saja, ada alasan lain yang tidak disebutkan oleh Night Spirit. Jika Carefree hanyalah makhluk ras kum biasa, dia tidak akan mampu menghentikan pangeran ke-10 melepaskan ki darahnya untuk melarikan diri lebih awal. Namun, Carefree adalah Kun Peng. Kekuatan melahap yang dilepaskan oleh jalinan kekuatan Yin dan Yang yang ekstrim adalah sesuatu yang bahkan pangeran ke-10 tubuh Conjoin tidak dapat segera membebaskan diri. Jeda sesaat itu menyebabkan dia dilahap hidup-hidup oleh Carefree. Ini adalah pemusnahan total yang sebenarnya di mana bahkan roh esensinya tidak dapat melarikan diri. Anak ini terlalu kejam. Pangeran ke-10 gagak emas hanya ingin berdebat tetapi dia dimakan oleh anak ini. Pangeran ke-10 benar-benar terlalu ceroboh. Dia benar-benar mati dalam kesedihan. Petik 2. Makhluk hidup dari 10.000 ras dibahas. Carefree baru saja lahir dan masih terlalu muda. Dia belum mengambil bentuk lengkap dari Kun Peng dan hanya bisa menyingkat kepala yang terlihat tidak berbeda dari ras Kun. Misalnya, Night Spirit tampak seperti anjing hitam besar ketika dia masih muda juga. Oleh karena itu, tidak ada leluhur dari ras primordial yang hadir memperhatikan identitas asli Carefree. Patriark Jinyan memelototi Carefree lekat-lekat dengan ekspresi gelap. Tidak ada artinya bagi Pangeran ke-10 untuk mati. Namun, ketika Carefree menyulap kepala binatang raksasa itu, ada aura yang sangat primordial yang membuatnya merasa takut. Mungkinkah? Patriark Jinyan memikirkan kemungkinan tetapi segera menyangkalnya. Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Bab 1592, Yinlan. Patriark Jinyan berbalik ke arah Patriark Shen Yu dan yang lainnya. Para leluhur lainnya juga tampak bingung, seolah-olah mereka mengingat sesuatu tetapi tidak berani memastikan. Kematian Pangeran ke-10 menimbulkan kemarahan banyak gagak emas. Untuk pertemuan 10.000 perlombaan kali ini, 4 pangeran gagak emas datang. Salah satu dari mereka dibunuh oleh Asura, salah satunya ditembak jatuh oleh Desolate Martial dan sekarang, yang lain dimakan oleh anak Ras Kun. Pangeran ke-7 adalah satu-satunya yang tersisa di antara 4 pangeran. Perlombaan Golden Crow telah menderita kerugian besar. Pangeran ke-7 berkata dengan dingin, "Anak Ras Kun, kamu benar-benar biadab. Itu bukan salahku, kan?" Carefree berkedip dan berkata, "Saya sudah menekankan berulang kali bahwa saya belum lama berkultivasi dan tidak tahu batas saya. Dia adalah orang yang bersikeras untuk berdebat. Kamu." Pangeran ke-7 sangat marah dan terdiam sesaat. Carefree melanjutkan, "Semua orang dari 10.000 ras menyaksikan ini. Aku tidak ingin melawan. Selanjutnya, burung emas besar itu berkata jika aku bisa membunuhnya, itu karena aku mampu. Itu benar, kami mendengarnya. Kamu tidak bisa menyalahkan anak untuk ini. Apa yang diketahui seorang anak? Seorang anak tidak akan tahu batasnya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena mati karena dia memiliki keterampilan yang lebih rendah." Monyet dan yang lainnya menyombongkan diri dan terpancing di samping. "Jangan buang waktu berbicara dengannya. Pergi dan uji kekuatannya dan keluarkan bentuk lengkap dari anak ini." Patriark Jinyan mengirim transmisi suara ke Pangeran ke-7 menggunakan kesadaran rohnya. Pangeran ke-7 mengerti dan memelototi Carefree, berkata dengan dingin, "Karena kamu sangat cakap, aku akan mencobanya juga. Aku tidak bermain lagi." Carefree membuat wajah lucu pada Pangeran ke-7 dan berbalik untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia kembali ke kerumunan ahli Ras Kun. Ratusan ahli Ras Kun melindungi Carefree di tengah dan memelototi Pangeran ke-7 di udara dengan ekspresi tidak ramah. Tidak peduli seberapa kuat Pangeran ke-7, dia tidak berani menerobos masuk. Selanjutnya, dia baru saja dipukuli habis-habisan oleh Desolate Martial dan tidak dalam kondisi puncaknya.
Ekspresi Pangeran Ketujuh adalah baja. Namun, dia menenangkan diri dengan cepat dan mencibir, memikirkan bahwa Tuan Muda Raskun akan sangat pengecut untuk melarikan diri tanpa bertarung. Apakah kamu tidak takut mempermalukan Raskun? Petik 2. Aku hanya anak kecil. Carefree menjulurkan lidahnya. Alam kultivasi saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda, jadi saya secara alami harus melarikan diri. Selain itu, Anda burung emas besar tidak menjaga kata-kata Anda, menjadi cemas ketika Anda kalah. Aku tidak bermain-main dengan kalian lagi. Pangeran Ketujuh bergidik dan hampir memuntahkan seteguk darah. Hehe. Tiba-tiba, Patriark Jin Yan tertawa. Anak Raskun, kamu benar-benar berlidah tajam dan tidak sopan. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu pelajaran atas nama para senior Raskun. Petik 2. Pada saat itu, semua makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu tidak biasa bahwa seorang patriark dari ras primordial akan diprovokasi untuk menyerang seorang pemuda karakteristik Dharma secara pribadi. Namun, tidak ada makhluk hidup dari 10.000 ras yang memahami alasan di baliknya. Patriark Jin Yan secara alami membuat alasan dengan mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran pada Carefree. Tujuannya adalah untuk melihat seperti apa bentuk sejati Carefree. Patriark Jin Yan, sebagai ahli alam leluhur, tidakkah Anda berlebihan dengan ingin berurusan dengan seorang anak di alam karakteristik Dharma? Patriark Jin Yan, tolong hormati dirimu sendiri. Jika berita tentang Anda menggertak anak muda menyebar, itu mungkin akan menyebabkan ejekan dan rasa malu yang tak terhitung jumlahnya bagi ras gagak emas. Beberapa leluhur setengah bela diri pun menonjol dan berteriak dengan ekspresi muram saat mereka memelototi Patriark Jin Yan tidak jauh. Huff. Dalam sekejap, Patriark Jin Yan tiba-tiba turun di atas banyak makhluk Raskun dan melepaskan kekuatannya dari alam leluhur. Dia berkata dengan dingin, "Enyahlah. Tidak ada ruang bagi kalian untuk berbicara." Beberapa leluhur setengah bela diri pun mendengus dengan ekspresi jelek. Namun, mereka tidak mundur. Sebaliknya, mereka memanggil senjata dharmik takdir mereka dan melindungi Carefree dengan ketat. Beraninya beberapa ikan busuk sepertimu mencoba menghentikanku. Patriark Jin Yan mencibir dan kesadaran rohnya bergerak. Tiba-tiba, cahaya kemasan meledak dari tubuhnya dan mengenai senjata dharma takdir dari leluhur setengah bela diri kun secara instan. Dentang, dentang, dentang. Tubuh leluhur setengah bela diri kun bergidik dan mereka tidak bisa menahan dampaknya. Senjata dharma takdir mereka terbang keluar dari tangan mereka. Satu demi satu, api emas membakar senjata dharma takdir. Dalam sekejap mata, mereka terbakar dan berubah menjadi merah. Senjata dharma takdir terbang kemana-mana dan mendarat di kerumunan Raskun, menyebabkan kekacauan. Patriark Jin Yan memiliki ekspresi dingin. Dalam sekejap, dia tiba di depan Carefree melalui celah dalam Raskun yang kacau dan membuka telapak tangannya untuk meraih wajah yang terakhir. Anak kecil, karena kamu sangat berani, aku akan memberimu kesempatan. Datang dan makan dagingku. Tatapan Patriark Jin Yan dingin dan dia tidak tampak seperti sedang menahan diri sama sekali, terlihat seperti pembunuh. Dia akan memaksa wujud asli Carefree keluar. Jin Yan, kamu sudah keterlaluan. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakang Carefree. Segera setelah itu, kekosongan retak dan lengan terulur. Telapak tangan itu mengepal dan melewati bahu Carefree, bertabrakan dengan keras ke telapak tangan Patriark Jin Yan. Bang! Suara kekalahan yang tumpul bergema ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan. Melolong. Patriark Jin Yan melolong kesakitan dan melayang ke udara, muncul kembali beberapa meter jauhnya dalam sekejap mata. Dia memelototi air mata di kehampaan di belakang Carefree dengan ekspresi gelap. Kekuatan pukulan itu sangat kuat, seperti lautan luas yang seolah tak berujung. Dia tidak bisa bertahan melawannya. Wanita berambut perak berjalan keluar dari celah kosong dengan ekspresi dingin. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan yang tiada taranya seperti raksasa Yu dan Dewi Xiaoxiang, dia masih merupakan kecantikan yang langka. Kakak, kamu di sini. Ketika Carefree melihat wanita berambut perak itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dan menunjuk ke Patriark Jin Yan di kejauhan. Burung emas besar itu menggertak kita. Kakak, bantu aku memberinya pelajaran. Yin Lan, apakah itu kamu? Patriark Jin Yan sedikit mengernyit. Untuk berpikir bahwa kamu telah memasuki alam leluhur setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Generasi muda benar-benar menjanjikan. Wanita berambut perak bernama Yin Lan berkata dengan acuh tak acuh, alam kultivasi kita sama sehingga tidak perlu bagi Anda untuk mengudara, menyebut saya bagian dari generasi muda. Aku tidak jatuh untuk itu. Kamu datang di waktu yang tepat. Patriark Jin Yan menunjuk Carefree dan berkata dengan suara yang dalam, ada apa dengan Tuan Muda Raskunmu ini?
Dia tidak hanya datang untuk melontarkan omong kosong tentang membantu Desolate Martial manusia, dia bahkan meluncurkan serangan diam-diam dan memakan pangeran ke-10 dari ras gagak emas kita. Petik 2. Meskipun saya tidak hadir, saya bisa menebak bahwa pasti pangeran ke-10 Anda yang memprovokasi dia terlebih dahulu. Yin Lan mencibir. Patriark Jin Yan mendengus dingin. Meski begitu, bukankah anak itu terlalu kejam dalam serangannya? Pangeran ke-10 Anda adalah leluhur setengah bela diri dan Anda memiliki pipi untuk membalas dendam setelah dia dibunuh oleh Dewa Dao karakteristik Dharma. Yin Lan mencibir sekali lagi. Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Carefree salah, Ras Kun akan menghukumnya. Menurutmu siapa yang akan datang dan ingin memberi pelajaran pada tuan muda kita? Petik 2. Kata-kata Yin Lan tajam dan dia tidak memberikan wajah apapun pada Patriark Jin Yan. Bab 1593, Langit Menguntungkan. Yin Lan benar-benar marah. Jika Carefree adalah makhluk Ras Kun biasa, itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, bentuk sejati Carefree adalah Tabu Kun Peng dan dia diawasi dengan hati-hati oleh seluruh Ras Kun karena takut terjadi sesuatu padanya. Jika Patriark Jin Yan benar-benar melukai Carefree, itu tidak akan cukup untuk menyelamatkan situasi bahkan jika yang pertama terbunuh. Selanjutnya, Patriark Jin Yan adalah seorang ahli ranah leluhur. Fakta bahwa dia mencoba berurusan dengan Dewa Dao karakteristik Dharma secara pribadi membuat Yin Lan benar-benar marah. Ekspresi Patriark Jin Yan juga menjadi gelap. Meskipun alam kultivasi mereka sama, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi setelah dimarahi di depan semua orang. Cukup. Patriark Shen Yu menonjol dan mencoba merapikan semuanya dengan senyuman. Semuanya, mundur selangkah. Itu hanya bisa dimengerti mengapa Jin Yan mungkin telah melakukan sesuatu yang sedikit ekstrim dalam kemarahannya sekarang karena pangeran ke-10 gagak emas sudah mati. Yin Lan, kita semua adalah bagian dari 9 ras primordial. Tidak perlu bagi kita untuk langsung berkelahi. Sekarang Patriark Shen Yu menonjol, Patriark Jin Yan tidak terus terjerat dengan Yin Lan meskipun dia tidak mau. Lebih penting lagi, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Yin Lan. Ki darah Ras Kun terlalu kuat dan luas seperti lautan. Hanya ras dewa yang bisa menandingi mereka. Patriark Shen Yu mengubah topik pembicaraan. Namun, tuan muda Anda dari Ras Kun masih muda dan mungkin tidak tahu banyak tentang dunia kultivasi. Desolate Martial adalah musuh besar bagi 6 ras primordial kita. 6 ras primordial kami bergabung dan melepaskan lencana pembunuh, dia seseorang yang harus dibunuh. Benar-benar tidak masuk akal bagi tuan muda Ras Kunmu untuk ingin melindunginya. Yin Lan, Anda datang pada waktu yang tepat. Bawa dia kembali dan beri dia pelajaran. Yin Lan tanpa ekspresi dan hanya berkata perlahan setelah Patriark Shen Yu selesai, kalian tidak bisa membunuh Desolate Martial. Niat Carefree sejalan dengan Ras Kun. Petik 2. Hem. Patriark Shen Yu menyipitkan matanya. Alasan mengapa dia tidak ingin konflik dengan Ras Kun adalah karena dia ingin mengikat mereka. Untuk berpikir bahwa Ras Kun akan sangat tidak bijaksana dan berdiri di sisi Desolate Martial. 4 leluhur ras primordial lainnya juga memiliki ekspresi bermusuhan. Apakah itu berarti Ras Kun bertekad untuk menjadi musuh dengan 6 ras primordial? Patriark Wutian bertanya dengan dingin. Kau membuat semuanya terdengar terlalu serius. Yin Lan berkata, Ras Kun hanya ingin melindungi Desolate Martial. Adapun yang lain, Ras Kun tidak akan ikut campur. Petik 2. Fufu. Patriark Changming tersenyum dan mata surgawi di gelabelannya tampak seperti akan terbuka. Niat membunuh memenuhi udara saat dia berkata dengan dingin, Ras Kun saja tidak akan bisa melindungi seseorang yang ingin dibunuh oleh 6 ras primordial kita. Yin Lan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, kami akan melakukan yang terbaik. Saat itu, kelopak teratai yang mekar di atas lotus hijau penciptaan di medan perang tiba-tiba mulai layu dan jatuh. Seluruh penciptaan teratai hijau juga layu. Ah, terobosan tubuh sejati teratai hijau Desolate Martial gagal. Sepanjang sejarah, hanya Kaisar Buddha kuno yang bisa memelihara teratai hijau penciptaan kelas 8. Namun, Desolate Martial berusaha untuk memelihara teratai hijau penciptaan kelas 8 meskipun dia hanya leluhur setengah bela diri. Itu hanya logis baginya untuk gagal. Petik 2. Bagaimana kemajuan dari kelas 7 ke kelas 8 begitu mudah? Ini adalah hasil dari melebih-lebihkan diri sendiri. Petik 2. Makhluk hidup dari 10.000 ras menggelengkan kepala, beberapa kasihan dan beberapa mencibir. Di udara, Patriark Shen Yu dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menghela nafas lega. Jika Desolate Martial mati begitu saja, itu akan menyelamatkan mereka dari kesulitan menyerang. Apa yang harus kita lakukan? Rubah kecil sangat cemas sehingga dia akan menangis. Akankah sesuatu terjadi pada Tuan Muda setelah kegagalan kemajuan penciptaan teratai hijau? Monyet dan yang lainnya terdiam dengan ekspresi muram. Teratai hijau penciptaan adalah Su Zimo.
Suzimo adalah lotus hijau penciptaan. Jika lotus hijau penciptaan layu, ada kemungkinan besar Suzimo akan mati juga. Pelanggan, Anda tidak perlu khawatir. Saat itu, suara Ming Zhen terdengar di benak monyet dan yang lainnya. The Creation Green Lotus mencuri penciptaan surga dan bumi. Setiap kemajuan membutuhkan reinkarnasi dan transformasi. Petik 2. Seolah-olah itu membuktikan kata-kata Ming Zhen, ledakan kekuatan hidup melonjak keluar dari teratai hijau yang hampir layu. Daun hijau lembut tumbuh dari kelopak daun teratai yang layu sekali lagi. Mereka dipenuhi dengan vitalitas dan tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Aura penciptaan teratai hijau terus meningkat. Makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut dan tatapan mereka mendarat di lotus hijau penciptaan. Kuncup bunga merah muda muncul di atas lotus hijau penciptaan. Itu diwarnai dengan embun yang berkilauan dan mekar perlahan di depan semua orang. Di luar, lingkaran kelopak teratai terbesar bermekaran. Segera setelah itu adalah lingkaran kedua kelopak teratai. Lingkaran ketiga. Bahkan di lingkaran ketujuh, itu tidak berhenti. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras dapat dengan jelas melihat bahwa ada lingkaran terakhir kelopak teratai yang belum mekar di platform teratai. Segera setelah itu, lingkaran kedelapan kelopak teratai bermekaran dan cahaya cemerlang memenuhi udara. Seketika, dunia bergetar. Tiba-tiba, bunga teratai hijau seperti batu giok turun dari langit dan melayang, turun ke Istana Enigma dengan cara yang luas dan spektakuler. Makhluk hidup dari 10.000 ras tercengang. Ini adalah tanda keberuntungan dari langit. Patriark Shen Yu berseru juga. Teratai hijau penciptaan grade 7 yang telah berubah menjadi grade 8 sebenarnya telah menarik fenomena universal dengan tanda keberuntungan. Bahkan para ahli alam leluhur yang hadir belum pernah melihat fenomena seperti itu, apalagi makhluk hidup dari 10.000 ras. Lebih penting lagi, para ahli alam leluhur yang hadir dapat merasakan kekuatan suci yang luar biasa dari bunga teratai yang jatuh. Ini. Patriark Shen Yu dan yang lainnya terkejut. Mereka secara alami tahu bahwa kekuatan suci ini pasti tidak dilepaskan oleh Desolate Martial. Kekuatan dari Divine Power itu mungkin telah melampaui Divine Power yang lebih rendah dan berada pada level Divine Power yang lebih besar. Namun, makna yang tersirat di dalamnya terlalu menakutkan. Jika kekuatan suci itu lahir dari teratai hijau penciptaan kelas 8, bela diri Desolate tidak akan menemui hambatan apapun untuk memahami kekuatan suci yang lebih besar itu karena dia memiliki tubuh sejati teratai hijau. Untuk pembudidaya, memahami kekuatan surgawi membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan dan memahami. Di antaranya, seseorang mungkin menghadapi rintangan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak leluhur Mahayana mungkin membutuhkan ratusan, ribuan atau bahkan 10.000 tahun untuk memahami satu kekuatan surgawi. Namun, Desolate Martial tidak harus memahaminya sama sekali. Itu karena dia adalah lotus hijau penciptaan. Selama dia tumbuh, dia secara alami akan memahami kekuatan surgawi yang lebih besar itu, semuanya terjadi secara alami. Kekuatan surgawi yang lebih besar itu setara dengan bakat bawaan Desolate Martial. Lihat! Tiba-tiba, teriakan terdengar dari kerumunan. Makhluk hidup dari 10.000 ras menunjuk ke lotus hijau penciptaan di dunia dengan mata melebar yang dipenuhi dengan kejutan tak berujung. Teratai hijau penciptaan kelas 8 telah mekar sepenuhnya dan sesosok duduk di platform lotus hijau giok. Orang itu mengenakan jubah hijau dan berambut hitam. Matanya terpejam saat dia mengambil posisi lotus, meletakkan tangannya dengan santai di atas lutut dengan telapak tangan menghadap ke langit. Kulitnya transparan dan tanpa cacat. Di bawah jatuhnya bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya, sosok itu seperti makhluk suci. Dia meledak dengan cahaya hijau dan duduk di lotus hijau penciptaan dengan aura keberuntungan yang tidak bisa diabaikan. Ketika makhluk hidup dari 10.000 ras melihat itu, mereka merasa ingin bersujud. Bab 1594, Kedatangan Leluhur. Tiba-tiba, embusan angin kencang bertiup di atas sembilan langit, menyebabkan lotus hijau penciptaan bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan cahaya redup. Embusan angin kencang tiba-tiba naik, setajam pisau dan hampir seperti tubuh saat melonjak ke tubuh Suzimo melalui bagian atas kepalanya. Di platform lotus, tubuh Suzimo bergoyang dan dia mendengus, sedikit mengernyit dengan ekspresi sedih. Itu, angin biduk surgawi. Kesengsaraan kekuatan surgawi, tiga bencana Taoisme. Surga, Desolate Martial mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke alam Mahayana. Di kerumunan, beberapa ahli leluhur setengah bela diri mengenali asal-usul angin kencang di atas sembilan langit dan berseru. Semua ahli leluhur setengah bela diri tahu bahwa pembudidaya manusia harus mengalami kesengsaraan kekuatan surgawi dan tiga bencana Taoisme jika mereka ingin maju ke alam Mahayana. Sepanjang sejarah, ada banyak ahli leluhur setengah bela diri yang meninggal dalam tiga bencana Taoisme.
Sebelum ini, terobosan alam kultivasi utama dipenuhi dengan kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang dikenal sebagai kesengsaraan. Alasan mengapa tiga bencana Taoisme disebut kesengsaraan kekuatan surgawi adalah karena mereka memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Hampir tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup jika dia gagal. Bagi banyak leluhur setengah bela diri, ketika mereka merasa bahwa mereka tidak dapat melewati kesengsaraan kekuatan surgawi, mereka bahkan memilih untuk tidak menerobos dengan paksa dan malah menunggu masa hidup mereka habis sebelum meninggal. Lagi pula, mereka masih bisa hidup selama bertahun-tahun jika mereka menunggu masa hidup mereka habis. Jika mereka gagal dalam transendensi kesengsaraan, mereka akan segera mati. Seseorang tidak hanya membutuhkan bakat yang mengejutkan dan fondasi yang kuat, tetapi juga keberanian yang luar biasa untuk mencoba menerobos ke alam Mahayana. Alasan mengapa makhluk hidup dari 10.000 ras begitu terkejut adalah karena mereka tidak menyangka bahwa Su Zimo akan memilih untuk menerobos ke alam Mahayana di pertemuan 10.000 ras sementara dia dikelilingi oleh musuh yang kuat. Bahkan tanpa ada yang ikut campur, seseorang kemungkinan besar akan mati setelah mengalami kesengsaraan kekuatan surgawi. Selanjutnya, 6 ras primordial mengawasinya dengan rakus menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Sebenarnya, itu bukan karena Su Zimo ingin menerobos di sini saat ini. Itu karena setelah penciptaan teratai hijau berubah menjadi kelas 8, platform teratai penciptaan juga berubah dan aliran energi yang stabil memelihara roh esensi berambut hitam. Energinya terlalu besar dan roh esensi berambut hitam tidak bisa menerimanya sama sekali. Ranah kultivasinya tidak bisa menahannya lagi dan dia harus menerobos. Berdengung. Mata surgawi pada Glabella Patriark Chang Ming tiba-tiba terbuka dan melepaskan cahaya gelap yang melesat ke arah Su Zimo yang sedang mengalami kesengsaraan. Tidak mungkin para leluhur ras primordial akan menyaksikan Su Zimo maju ke alam Mahayana. Mereka harus menyela Su Zimo tidak peduli apakah dia bisa berhasil dalam transendensi kesengsaraannya. Tiba-tiba, kekuatan surgawi lain turun. Sebuah penghalang es raksasa yang tampak seperti 1000 bilah ditumpuk di atasnya muncul di depan cahaya gelap dan memblokirnya. True Jade muncul di hadapan Su Zimo. Perhatiannya selalu tertuju pada Su Zimo. Saat Patriark Chang Ming bertindak aneh, dia sudah merasakannya dan langsung menyerang. Retakan, retakan, retakan. Meskipun penghalang es menghalangi kekuatan mata surgawi, retakan muncul di penghalang es dan runtuh seketika. Sebagai seorang patriark, kamu sebenarnya menyergap seseorang yang sama sekali tidak siap. Betapa tercela. True Jade berkata dengan dingin. Kakak, cepat dan bantu. Tidak ada yang harus terjadi pada Tuan. Petik 2. Carefree memiliki ekspresi gugup dan buru-buru mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Yin Lan mengangguk sedikit dan melompat juga, berdiri bahu-membahu dengan True Jade saat dia melihat Patriark Shen Yu dan 4 lainnya. Patriark Wuhua dan yang lainnya berdiri satu demi satu dan mengepung Su Zimo di tengah. Mereka semua memiliki ekspresi muram saat mereka menggunakan senjata Darmik takdir mereka. Serahkan wanita berbaju putih itu padaku. Patriark Raksasa Li Ying menyeringai dan menjilat bibirnya saat dia melihat True Jade. Patriark Shen Yu mengangguk sedikit. Serahkan Yin Lan padaku. Adapun 10 leluhur manusia yang tersisa. Jangan khawatir. Patriark Jin Yan berkata dengan dingin, jika kita bertiga menyerang dengan kekuatan penuh, 10 dari mereka akan mati di sini dalam waktu kurang dari 1 jam. Uhua, menyerah. Saat itu, retakan muncul di kehampaan dan banyak leluhur Mahayana umat manusia keluar satu demi satu. Mereka berasal dari sekte Biduk Surgawi, sekte Bumi Jahat dan bahkan Pulau Penglai. Satu demi satu, di depan semua orang, jumlah leluhur Mahayana dari 3 sekte super telah melebihi 100. Di antara mereka, tidak hanya ada Mahayana tahap awal, tetapi juga Mahayana tahap menengah dan bahkan tahap akhir dan disempurnakan. Dengan begitu banyak leluhur Mahayana turun di Istana Enigma, makhluk hidup dari 10.000 ras menyadari bahwa pertemuan 10.000 ras ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Mengaum. Melolong. Serangkaian raungan yang menggetarkan terdengar. Dari selatan, seekor merak raksasa melaju kencang. Meskipun tingginya 1000 kaki, ia sangat lincah dan setiap bulunya bersinar dengan cahaya yang aneh. Itu dari salah satu dari 8 wilayah iblis, leluhur iblis Kongling dari Peacock Ridge. Dari barat, laba-laba raksasa dengan 8 kaki bergerak menuju Istana Enigma dengan debu mengepul. Bukit pasir 1000 laba-laba, leluhur iblis Sufa. Dari timur, cahaya merah terang memenuhi langit dan tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Itu adalah elang dengan sayap merah yang terlihat luar biasa.
wilayah timur, leluhur setan bulu Scarlet. Dari utara, Ki Iblis bergemuruh dan seekor singa dengan bulu emas panjang muncul di pegunungan, mengaum ke langit. Punggung singa liar, leluhur setan surga liar. Perlahan-lahan, orang-orang dari 8 wilayah iblis tiba satu demi satu, mereka semua adalah ahli dari alam leluhur iblis. Matriark Yueluo, Patriark Feiduan, Patriark Sujing. Kalian. Patriark Wuhua terkejut ketika dia melihat lebih dari 100 leluhur Mahayana dari 3 sekte super, sekte biduk surgawi, sekte bumi jahat dan pulau penglai bergegas. Beberapa dari leluhur Mahayana ini adalah ahli alam leluhur yang telah terkenal sejak lama. Mereka bahkan meninggalkan jejak mereka di peringkat kekuatan surgawi. Kaisar tidak terdaftar di peringkat kekuatan surgawi. Dengan kata lain, semua 36 nama di peringkat kekuatan surgawi adalah leluhur Mahayana. Misalnya, Matriark Yueluo dari sekte biduk surgawi berada di peringkat 34 di peringkat kekuatan surgawi. Patriark Feiduan dari sekte bumi jahat adalah 27 di peringkat kekuatan surgawi. Patriark Sujing dari Pulau Penglai berada di peringkat 21 pada peringkat kekuatan surgawi. Ketiganya adalah Mahayana yang sempurna. Masing-masing dari mereka telah memahami lebih dari 10 kekuatan surgawi yang lebih besar. Matriark Yueluo, apa artinya ini? Patriark Wuhua bertanya dengan suara yang dalam. Tidak banyak. Ibu pemimpin Yueluo adalah wanita parubaya yang cantik dan membawa kucing seputih salju dalam pelukannya, membelai kepala kucing itu dari waktu ke waktu. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, kami di sini untuk mengambil bagian dalam 10.000 racemit tentu saja. Patriark Shen Yu dan yang lainnya saling bertukar pandang ketika mereka melihat itu. Dengan senyum di wajah mereka, mereka tidak terburu-buru untuk menyerang. Patriark Feiduan dari Sekte Bumi Jahat memiliki ekspresi dingin. Wuhua, beri jalan. Desolate Martial harus mati hari ini. Atas dasar apa? Patriark Wuhua berkata dengan suara yang dalam, apa kesalahan Martial Desolate sehingga pantas mendapatkan begitu banyak leluhur Mahayana yang bertekad untuk mengambil nyawanya? Jangan lupa, Desolate Martial pernah mendirikan Martial Dao dan mengajarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Bahkan kamu dan aku tidak bisa dibandingkan dengan kontribusinya pada umat manusia. Namun, dia masih harus mati. Patriark Sujing dari Pulau Penglai berkata, permusuhan antara kita dan 6 ras primordial hanya dapat dikesampingkan untuk sementara setelah kematian Desolate Martial. Hanya dengan begitu pertemuan 10.000 perlombaan dapat diadakan dengan lancar. Petik 2. Bab 1595, siapa yang berani membunuhku? Kali ini, bahkan ekspresi Tru Jade berubah. Dia hanya berada di alam Mahayana tingkat menengah dan belum memahami kekuatan surgawi yang lebih besar. Dia bahkan tidak bisa bertahan melawan beberapa Mahayana tahap akhir di belakang, apalagi 3 ahli peringkat kekuatan surgawi di depan. Para ahli terkuat dari daratan Tianhuang masih tertarik pada pertemuan 10.000 perlombaan ini pada akhirnya. Para leluhur Mahayana ini biasanya mengasingkan diri di medan perang kuno untuk memahami kekuatan surgawi. Kecuali sekte mereka bertemu dengan bencana, mereka tidak akan muncul di daratan Tianhuang. Untuk berpikir bahwa lebih dari 100 dari mereka akan tiba bersama hari ini. Yinlan juga mengerutkan kening. Meskipun dia berasal dari Ras Kun, dia hanya Mahayana tahap awal dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang melawan Mahayana manusia tahap akhir. Rekan Taois. Patriark Wuhua menangkupkan tinjunya ke arah 100 leluhur Mahayana yang aneh di ujung sana dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kita membunuh bela diri Desolate, 6 ras primordial tidak akan bernegosiasi dengan kita. Desolate Martial bukan satu-satunya alasan untuk masalah hari ini. Tiba-tiba, Patriark Wutian berkata, namun, jika Anda ingin bernegosiasi, Anda harus membiarkan 6 ras primordial kami melihat ketulusan umat manusia. Jika Anda bahkan tidak tahan untuk membunuh leluhur setengah bela diri Desolate Martial, di mana ketulusan umat manusia? Apakah kamu mendengar itu? Matriark Yueluo membelai anak kucing dalam pelukannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ada kesempatan bagi kita untuk duduk dan bernegosiasi dengan 6 ras primordial setelah membunuh Desolate Martial. Namun, kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan itu jika kamu tidak membunuh Desolate Martial. Patriark Sujing berkata, karena Desolate Martial memiliki keberanian untuk memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup, tidak ada salahnya dia mengorbankan dirinya untuk memenuhi keinginan umat manusia. Betul sekali. Patriark Feiduan mengangguk juga. Membunuh Desolate Martial saja akan mencegah kita saling membunuh dan bahkan mungkin mencegah kita bertarung dengan 6 ras primordial. Apa yang perlu diragukan? Meskipun kata-kata itu memuakkan, ketiga leluhur itu benar-benar acuh tak acuh dan berbicara seolah-olah itu hanya logis. Omong kosong.
Patriark Wuhua mencibir, tidak kusangka kalian bertiga yang adalah leluhur manusia yang bahkan berperingkat di peringkat kekuatan surgawi dapat menyemburkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Untuk apa penundaan itu? Cepat dan bunuh Desolate Martial. Petik 2. Leluhur Iblis Sufa dari Tousan Spider Sendune mencibir. Betul sekali. Leluhur Iblis Kong Ling mengangguk sedikit juga. Seribu demon bertemu adalah kesempatan langka. Kita tidak bisa membiarkan satu orang merusak acara besar ini. Leluhur Iblis lainnya menyatakan pendirian mereka juga. Terlepas dari leluhur Iblis leluhur singa liar surga liar yang tidak mengatakan apa-apa, leluhur Iblis lainnya dari 8 wilayah Iblis setuju untuk membunuh bela diri Desolate. Saat itu, angin gayung surgawi yang melonjak di atas 9 langit di atas lotus hijau penciptaan menghilang. Su Zimo menyembuhkan luka di tubuhnya dengan cepat dan tubuhnya yang gemetar berangsur-angsur menjadi tenang. Saat banyak leluhur berbicara, Su Zimo telah melewati kesengsaraan pertama dari 3 bencana Taoisme. Setelah kesengsaraan angin adalah kesengsaraan api. Jika dia tidak bisa melewati kesengsaraan angin, ada kemungkinan dia bisa bertahan. Namun, jika dia gagal dalam kesusahan api, dia akan dibakar menjadi abu tanpa mayat yang tersisa. Itu bukan api biasa, tapi api bumi jahat. Terlahir dari bawah kaki seseorang, itu menembus glabella mereka dan menembus seluruh tubuh mereka, membakar organ, meridian, anggota badan, dan lubang mereka, itu yang paling berbahaya. Astaga! Api bumi jahat melonjak dan meledak dari tubuh Su Zimo. Dalam sekejap mata, itu menelan seluruh tubuhnya dan terbakar habis-habisan. Saat itu, Su Zimo menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan buah hitam tapi indah. Ah, itu sepertinya buah roh jahat. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras menyaksikan pemandangan ini dan berseru ketika mereka melihat buah itu. Bagi para ahli leluhur setengah bela diri, buah roh jahat terlalu menarik, itu praktis merupakan harta tertinggi. Itu karena pada tahap kedua kesengsaraan kekuatan surgawi, kesengsaraan api bumi jahat, mengkonsumsi buah roh jahat akan meningkatkan kemungkinan transendensi kesengsaraan setidaknya 30%. Untuk pembudidaya biasa, buah roh jahat sama sekali tidak berguna dan hanya buah beracun. Namun, mengkonsumsinya selama transendensi kesengsaraan akan menetralkan api bumi jahat di tubuh seseorang, itu sangat misterius. Baik itu manusia atau iblis, ahli leluhur setengah bela diri akan iri. Namun, saat mereka mengenali buah roh jahat, itu dimakan oleh Su Zimo. Mendesah. Makhluk hidup dari 10.000 ras menghela nafas secara internal. Ketika mereka melihat itu, Patriark Shen Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit dengan ekspresi tidak sabar. Apa yang kalian tunggu daripada membunuh Desolate Martial? Patriark Shen Yu memelototi Matriark Yue Luo dari Sekte Biduk Surgawi dan berteriak. Meskipun budidaya dan kekuatan tempur Matriark Yue Luo lebih kuat dari Patriark Shen Yu, pada saat itu, dia menundukkan kepalanya dan mengakui dengan lembut, tidak berani membantah. Uhua. Matriark Yue Luo berkata dengan dingin, jangan salahkan kami karena menyerang jika kalian menolak untuk diam. Beraninya kau. Patriark Wuhua berteriak dengan mata melebar, Istana Enigma juga memiliki ahli ranah leluhur tingkat atas. Jika kamu berani menyerang, Istana Enigma juga tidak akan berdaya. Eufu, sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Patriark Su Jing mencibir, bahkan kekuatan dukungan Istana Enigma tidak akan mampu melindunginya hari ini. Desolate Martial pasti akan mati hari ini. Patriark Fei Duan memiliki ekspresi mengancam dan melambaikan tangannya dengan tatapan ganas. Membunuh. Siapa yang berani membunuhku? Saat itu, raungan keras terdengar dari langit yang jauh, mengguncang 9 langit dan mengejutkan dunia. Mengaum. Raungan memekakkan telinga terdengar, menyerupai auman naga dan tangisan burung phoenix. Itu tak tertandingi dan menembus logam dan batu, mengguncang seluruh dunia. Ketika raungan terdengar, makhluk hidup dari 10.000 ras merasakan rasa gentar dan melihat ke atas secara naluriah. Bang, bang, bang. Serangkaian suara tumpul bisa terdengar. Setiap kali terdengar, tanah akan berguncang dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya akan memantul dari tanah. Di cakrawala yang jauh, sosok raksasa muncul dengan tubuh bagian atas yang telanjang. Aura mereka menakutkan dan megah, menyerupai gunung yang tak tergoyahkan. Makhluk hidup yang tinggi itu berjalan menuju Istana Enigma. Satu langkah bisa melintasi seluruh pegunungan. Itu adalah salah satu dari 9 ras primordial, ras barbar. Dewi Xiaoxiang dari ras dewa berdiri dengan ekspresi senang dan mengepalkan tinjunya. Ini adalah penguasa cakrawala saya. Dia membawa ras barbar bersamanya ke pertemuan 10.000 ras. Oh. Pangeran ketujuh, mata Savage, Tuan Muda Arcane Ghost, Raksasa Yu dan yang lainnya menoleh untuk melihat.
Dewi Xiaoxiang berkata dengan bangga, alasan mengapa penguasa cakrawala tidak ikut denganku adalah karena dia memiliki tanggung jawab yang berat untuk pergi ke ras barbar dan membujuk mereka untuk bergabung dengan kita. Sekarang ras barbar telah muncul, itu berarti dia berhasil. Luar biasa. Menakjubkan. Pangeran ketujuh, Tuan Muda Archanegos dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka dan memuji. Tapi, apa naga mengaum tadi? Raksasa Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Mengaum. Saat itu, serangkaian auman naga bernada tinggi terdengar dari belakang sosok tinggi ras barbar. Satu demi satu, naga surgawi raksasa membubung menembus awan. Ada ratusan dari mereka yang berputar di atas ras barbar dan melaju menuju Istana Enigma. Pemimpin mereka adalah naga iluminasi merah. Di leher naga penerangan duduk seorang pria dengan rambut merah yang terbakar seperti api dan tatapan yang menyala-nyala. Dia memiliki aura yang sangat deras dan menatap semua orang, memancarkan kekuatan yang membakar. Dia tampak persis sama dengan Su Zimo. Tubuh sejati Naga Phoenix telah tiba di Istana Enigma. Bab 1596, kamu akan menjadi yang pertama aku bunuh. Ini adalah pertama kalinya Dragon Phoenix dan Green Lotus True Bodies bersatu kembali setelah pertempuran di Heaven and Earth Valley. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras telah mendengar bahwa Desolate Martial dari dunia kultivasi memiliki dua tubuh sejati. Salah satu dari mereka bahkan menjadi Tuan Muda Ras Naga. Namun, tidak banyak orang yang melihat dua tubuh sejati berkumpul secara pribadi. Tentu saja, selain 6 ras primordial dan Pulau Penglai, ras lain, termasuk dunia kultivasi, tidak tahu bahwa tubuh sejati Naga Phoenix telah tumbuh menjadi tabu. Dalam pemahaman mereka, mereka berpikir bahwa Long Mo hanyalah naga murni. Ini adalah tubuh sejati Naga Desolate Martial. Memang tidak ada perbedaan dalam penampilannya. Namun, ada perbedaan yang sangat besar dalam auranya. Tubuh sejati teratai hijau, tubuh sejati naga, yang merupakan tubuh utama Desolate Martial. Aku tidak yakin, itu seharusnya tubuh sejati teratai hijau. Makhluk hidup dari 10.000 ras dibahas. Ini akan menarik, tubuh sejati naga Desolate Martial memimpin perlombaan naga. Mereka akan berselisih dengan 6 ras primordial sepenuhnya. Petik 2. Dia hanya seekor naga dan mungkin tidak ada bedanya. Betul sekali, dari apa yang dikatakan ras dewa, sepertinya ras barbar akan bergabung dengan 6 ras primordial. Tidak peduli apa, mengingat karakter Desolate Martial, mungkin akan ada pertempuran sengit. Aura tubuh sejati naga ini. Alam leluhur. Ketika tubuh sejati naga Phoenix mendekat, seorang kultivator akhirnya merasakannya dan berseru, klon naga Desolate Martial telah memasuki alam Mahayana. Patriark Shen Yu dan yang lainnya juga menyipitkan mata dan memelototi tubuh sejati naga Phoenix dengan ekspresi waspada. Meskipun mereka semua berada di alam Mahayana tahap awal, ras primordial tahu di dalam hati mereka bahwa bentuk sebenarnya dari tubuh sejati naga Phoenix adalah tabu primordial. Kami mungkin tidak cocok untuknya dalam pertarungan satu lawan satu. Patriark Shen Yu mengirim transmisi suara secara diam-diam, mari kita berhati-hati. Jika naga Phoenix benar-benar berani menyerang, kita berlima seharusnya bisa menekannya. Iya. Patriark Jin Yan dan yang lainnya mengangguk dalam diam. Patriark Wu Tian mencibir, tidak apa-apa. Masih ada manusia dari Sekte Biduk Surgawi. Biarkan mereka bermain dengan tabu itu. Lima leluhur dari ras primordial berbicara secara diam-diam. Dalam sekejap mata, ratusan barbarian telah tiba di Istana Enigma dan Tuan Muda dari ras barbar tidak lain adalah Menhu. Di belakang Menhu ada banyak tokoh perkasa dari ras barbar dan beberapa leluhur setengah bela diri. Begitu banyak ahli ranah leluhur. Ras barbar terkejut ketika mereka tiba di Istana Enigma. Karena terobosan tubuh sejati Naga Phoenix, mereka setengah hari lebih lambat dan baru saja tiba. Namun, mereka tidak menyangka bahwa situasi di sini akan berubah drastis saat mereka tiba di Istana Enigma. Konflik telah meningkat terus-menerus dan banyak leluhur telah muncul. Naga mengikuti di belakang dan turun dalam bentuk manusia mereka. Naga penerangan di bawah tubuh sejati Naga Phoenix adalah awan soliter yang pernah mengikutinya. Di belakang tubuh sejati Naga Phoenix, Long Chang, Long Xi dan yang lainnya juga hadir secara mencolok. Di antara mereka ada beberapa leluhur setengah bela diri dari ras naga. Menarik. Seorang patriark sekte biduk surgawi mencibir, bela diri Desolate memiliki dua tubuh sejati. Tubuh aslinya dari ras naga menerobos ke alam Mahayana bahkan sebelum tubuhnya yang sebenarnya dari ras manusia. Saat ini, saya bingung. Desolate Martial, apakah kamu manusia atau naga? Kata-kata itu dimaksudkan untuk membunuh. Tatapan tubuh sejati Naga Phoenix beralih ke Patriark Sekte Biduk Surgawi dan bertanya tanpa ekspresi, apakah kamu yang ingin membunuhku sebelumnya? Jadi bagaimana jika aku?
Ketika Patriark Sekte Biduk Surgawi melihat bahwa dia memiliki banyak leluhur di sekelilingnya, dia secara alami tidak takut dan mengangkat kepalanya sedikit, membantah tanpa rasa takut. Baiklah. Tubuh sejati Naga Phoenix mengangguk. Kau akan menjadi yang pertama kubunuh. Sebelum kalimatnya selesai, tubuh sejati Naga Phoenix melintas dan melintasi puluhan kaki dalam sekejap mata. Dia tiba di depan Patriark Sekte Biduk Surgawi dan mengulurkan telapak tangannya. Dentang, dentang. Cakar naga yang tajam menjulur dari ujung jarinya dan meraih kepala Patriark Sekte Biduk Surgawi. Patriark Sekte Biduk Surgawi bereaksi sangat cepat dan segera melepaskan kekuatan suci yang lebih rendah, menyerang tubuh sejati Naga Phoenix. Huff. Tubuh sejati Naga Phoenix menyeringai dan tidak menghindar atau menghindar. Cakar naga hanya meraih dengan lembut dan menghancurkan Divine Power yang lebih rendah. Ekspresi Patriark Sekte Biduk Surgawi berubah dan pupil matanya mengerut. Secara naluriah, dia ingin memanggil senjata Dharmik takdirnya. Puff. Namun, tubuh sejati Naga Phoenix sangat cepat dan tidak memberinya kesempatan kedua. Telapak tangannya turun dan menghancurkan kepala Patriark. Tubuh Patriark seperti kertas melawan cakar Naga Dragon Phoenix True Body. Itu ditusuk dengan mudah dan roh esensi Patriark dihancurkan. Bahkan jika Patriark Sekte Biduk Surgawi itu memiliki kelahiran kembali darah, itu sama sekali tidak berguna dengan roh esensinya hancur. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Patriark Mahayana dari Sekte Biduk Surgawi dihancurkan oleh tubuh sejati Naga Phoenix seperti semut. Para leluhur Sekte Biduk Surgawi lainnya tidak jauh tetapi tidak ada dari mereka yang bisa bereaksi. Ada lebih dari 100 leluhur Mahayana. Di antara mereka, ada beberapa di tahap akhir dan 3 di alam Mahayana yang sempurna. Mereka tidak menyangka bahwa tubuh sejati Mahayana Naga Phoenix tahap awal akan menyerang dengan begitu tegas tanpa syarat apapun dalam keadaan seperti itu. Matriark Yue Luo, Patriark Fei Duan dan Patriark Su Jing masih waspada terhadap ras naga. 3 leluhur melihat ke arah Patriark Shen Yu dan yang lainnya secara naluriah. Patriark Shen Yu dan yang lainnya sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa mereka bisa bertarung tanpa keberatan. Matriark Yue Luo dan 2 lainnya merasa lega. Haruskah aku memanggilmu Desolate Martial atau Long Mo? Matriark Yue Luo membelai anak kucing dalam pelukannya dan bertanya dengan senyum palsu. Tatapan tubuh sejati Naga Phoenix mendarat di wajah kucing putih secara naluriah dan bertemu dengan matanya. Entah kenapa, hatinya bergejolak. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Kucing putih tidak memiliki aura kultivasi dan tidak dapat berbicara dalam bahasa manusia. Namun, ada ekspresi aneh di matanya. Tubuh sejati Naga Phoenix menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tidak terlalu memikirkannya. Dia menyapu melewati Matriark Yue Luo dan yang lainnya dengan ekspresi dingin dan bertanya sekali lagi, siapa lagi yang ingin membunuhku? Huff. Seorang patriark dari Sekte Bumi Jahat yang telah menerima perintah bahwa dia bisa menyerang dengan bebas mencibir, Long Mo, jangan sombong. Ini bukan lembah tulang naga. Ras nagamu tidak akan berhasil di sini. Kami adalah orang-orang yang ingin membunuhmu sebelumnya. Seorang patriark Sekte Biduk Surgawi menonjol dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda masih berani menyerang, jangan salahkan kami karena bergabung untuk menekan Anda. Baiklah. Tubuh sejati Naga Phoenix mengangguk. Karena kalian berani mengakuinya, aku akan berani membunuhmu. Tentu saja, alasan mengapa tubuh sejati Naga Phoenix menyerang Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat, dan Pulau Penglai terlebih dahulu bukan hanya karena 3 sekte besar ingin membunuh tubuh sejati Teratai Hijau. Yang paling penting, 3 sekte besar telah tunduk pada 6 ras primordial. Itu adalah sesuatu yang Su Zimo tidak tahan. Ledakan. Tubuh sejati Naga Phoenix menginjak tanah dan melompat turun dari langit. Ki darah di tubuhnya melonjak dan dia jatuh ke kerumunan. Bab 1597 banding 36 transformasi. Sosok berambut merah dengan aura mengamuk jatuh ke kerumunan dan makhluk hidup dari 10.000 ras mendongak secara naluriah dengan ekspresi terkejut. Itu bukan kerumunan biasa, itu adalah kerumunan para leluhur Mahayana. Mereka hampir merupakan ahli tingkat atas dari daratan Tianhuang. Dalam keadaan normal, setiap patriark yang muncul akan menyebabkan seluruh dunia kultivasi bergetar. Selanjutnya, lebih dari 100 leluhur Mahayana dikumpulkan. Bahkan Patriark Shen Yu dan 5 ras primordial lainnya tidak memiliki keberanian dan keberanian yang sama. Jika 100 leluhur Mahayana yang aneh itu masing-masing melepaskan satu kekuatan suci yang lebih rendah, kekuatan gabungannya akan cukup untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Api merah menyala di tubuh sejati Naga Phoenix dan dia jatuh ke kerumunan seperti bola api raksasa. Membubarkan. Banyak leluhur Mahayana bisa merasakan kekuatan api di tubuh sejati Naga Phoenix dan menghindar satu demi satu, tidak berani mengambilnya secara langsung.
Semua leluhur Mahayana adalah paragon dan inkarnasi monster yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka memantapkan diri dengan cepat dan mengepung tubuh sejati naga Phoenix dengan ekspresi dingin dan membunuh. Matriark Yue Luo, Patriark Fei Duan dan Patriark Su Jing berdiri di batas luar dan tidak berniat menyerang. Meskipun ras primordial kuat, tubuh sejati naga Phoenix hanya berada di alam Mahayana tahap awal. Menurut pendapat mereka, lebih dari 100 leluhur Mahayana sudah cukup untuk menekan tubuh sejati naga Phoenix. Patriark Su Jing sedikit ragu. Dia tahu latar belakang tubuh sejati naga Phoenix. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa ada banyak leluhur Mahayana tahap pertengahan dan akhir di antara 100 aneh yang hadir. Seseorang telah memahami kekuatan surgawi yang lebih besar pada saat mereka mencapai alam Mahayana tahap akhir. Tidak peduli seberapa kuat tabu primordial, dia tidak bisa melawan semua orang sendirian. Jika dia adalah tabu primordial biasa, dia mungkin tidak akan mampu bertahan melawan pengepungan lebih dari 100 leluhur Mahayana seperti yang mereka duga. Namun, tubuh sejati naga Phoenix bukan hanya tabu. Tubuh sejati naga Phoenix bahkan memiliki warisan Dai Yue dan mengolah klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Klasik mistik ini membantu tubuh sejati naga Phoenix membangkitkan kekuatan suci yang tak tertandingi ketika dia berada di alam leluhur setengah bela diri. Pemanggilan angin. Persetan Dao. Dao hantu lapar. Salju longsor. Pemecah bumi. Serangan guntur. Tanah terik. Gerhana. Lebih dari 100 leluhur Mahayana menyerang satu demi satu dan melepaskan kekuatan suci mereka. Seketika, lebih dari 100 kekuatan surgawi turun dan seluruh kekosongan runtuh. Retakan muncul dan mulai terdistorsi, menciptakan lapisan badai seolah-olah kiamat telah tiba. Huff. Tubuh sejati naga Phoenix menyalurkan ki darahnya dan nyala api di tubuhnya menyebar dengan nyala yang terang. Itu adalah api Phoenix surgawi. Itu adalah kekuatan suci bawaan dari tabu Dragon Phoenix. Setelah memasuki alam Mahayana, kekuatan-kekuatan surgawi bawaan ini cukup untuk membakar kekuatan surgawi yang lebih rendah. Metode budidaya ras primordial dan tabu sangat berbeda dari manusia. Karena manusia pada dasarnya lemah, mereka harus mengembangkan berbagai teknik Dao, keterampilan rahasia, dan bahkan memahami kekuatan suci untuk memperkuat diri mereka sendiri. Adapun ras primordial dan tabu, bahkan jika mereka tidak mengolah teknik kultivasi apapun, kekuatan mereka akan meningkat saat mereka tumbuh. Misalnya, setelah ras primordial memasuki alam Mahayana, mereka dapat bertarung melawan Mahayana manusia tingkat menengah atau bahkan menekan mereka dengan kekuatan dan kekuatan surgawi bawaan mereka sendiri tanpa memahami kekuatan surgawi yang lebih rendah. Meskipun serangan dari 100 kekuatan surgawi yang lebih rendah itu ganas, mereka langsung terbakar ketika mereka bertemu dengan api Naga Phoenix. Api Naga Phoenix adalah nyala api yang bahkan lebih mendominasi dan menakutkan daripada api Phoenix surgawi. Banyak leluhur Mahayana melihat pemandangan ini dengan kaget. Serangan gabungan lebih dari 100 leluhur Mahayana diselesaikan begitu saja. Mengaum. Tubuh sejati naga Phoenix terbakar dengan api yang mengamuk saat dia mengangkat kepalanya dan melolong ke langit, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Seketika, keheningan menguasai. Terhadap raungan itu, keributan 10.000 ras bertemu tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan seketika. Suara gemetar itu adalah satu-satunya yang tersisa di telinga makhluk hidup dari 10.000 ras. Banyak makhluk hidup tidak dapat menahan tekanan dari raungan dan berlutut di tanah. Itu adalah ketakutan yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka. Meskipun demikian, bahkan Patriark Shen Yu dan empat lainnya merasa bergidik dan tampak pucat. Beberapa leluhur Mahayana yang lebih dekat mencengkeram telinga mereka secara naluriah dengan ekspresi sedih. Namun, darah masih mengalir keluar dari celah di antara jari-jari mereka. Darah menyembur keluar dari hidung dan mulut mereka seperti anak panah juga. Bang, bang, bang. 8 bola kabut darah meledak dari kehampaan di sekitar tubuh sejati Naga Phoenix. Darah segar leluhur Mahayana berceceran dan ki darah menyebar. Ah! Kerumunan berseru. Tempat-tempat di mana kabut darah tiba-tiba muncul awalnya kosong. Beberapa tempat di mana kabut darah muncul awalnya adalah kerikil atau lumpur. Namun, untuk berpikir bahwa ketika tubuh sejati Naga Phoenix meraung, 8 leluhur Mahayana akan meledak dari kekosongan kosong itu. Ekspresi ejekan melintas di mata tubuh sejati Naga Phoenix dan dia tidak terkejut. Persepsi rohnya kuat dan dia sudah lama merasakan bahwa ada beberapa leluhur bersembunyi di dekatnya. Itu adalah leluhur Mahayana dari Sekte Kematian Tersembunyi. Beberapa dari mereka menggunakan kekuatan suci penyembunyian dan menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Namun,
Beberapa dari mereka melepaskan 36 transformasi dan berubah menjadi kerikil dan lumpur yang berserakan di sekitar tubuh sejati Naga Phoenix, mencari kesempatan untuk membunuh. 36 transformasi adalah kekuatan suci yang lebih rendah. Dengan memahami kekuatan surgawi yang lebih rendah ini, leluhur dapat berubah menjadi banyak hal. Selama mereka melantunkan secara internal dalam keheningan, mereka bisa berubah menjadi gunung, air, tiang kayu, batu atau peralatan tanpa masalah. Namun, mereka tidak bisa berubah menjadi makhluk hidup seperti burung, binatang buas, tumbuhan atau serangga. Jika mereka ingin berubah lebih jauh, mereka harus memahami 72 transformasi. 72 transformasi adalah kekuatan suci yang lebih besar. Secara alami, mereka bisa berubah menjadi burung, binatang buas, flora atau serangga saat itu. Tentu saja, baik itu transformasi 36 atau 72, ada kekurangan dalam teknik ini. Lebih jauh lagi, bahkan 72 transformasi tidak dapat mengubah mereka menjadi orang yang hidup. Lambang transformasi datang sebagai kekuatan suci tertinggi, transformasi segudang. Setelah memahami kekuatan suci itu, mereka bisa berubah menjadi apa saja. Dari raskun dan naga yang sangat besar hingga setitik debu yang tidak berarti, semuanya bisa dilakukan dengan satu pikiran. Dengan memahami kekuatan suci itu, seseorang bahkan bisa berubah menjadi orang yang sama. Bahkan jika keduanya ditempatkan bersama, tidak ada yang bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Para leluhur Mahayana dari Sekte Kematian Tersembunyi berpikir bahwa mereka dapat bersembunyi dalam kekacauan dengan melepaskan kekuatan surgawi penyembunyian mereka dan 36 transformasi. Namun, mereka tidak mengharapkan persepsi roh dari tubuh sejati Naga Phoenix menjadi begitu kuat sehingga tubuh mereka akan meledak dari satu raungan yang terakhir. Para pembudidaya Sekte Kematian Tersembunyi berspesialisasi dalam pembunuhan dan kidara serta fisik mereka lemah, mereka sama sekali tidak bisa menahan raungan tubuh sejati Naga Phoenix. Astaga, astaga, astaga. 8 roh esensi dari leluhur Sekte Kematian Tersembunyi melarikan diri dan ingin mencoba kelahiran kembali darah. Mengaum. Tubuh sejati Naga Phoenix membuka mulutnya dan meraung lagi. Puff, puff, puff. Roh esensi dari 8 leluhur Sekte Kematian Tersembunyi meledak di tempat dan berubah menjadi ketiadaan. 8 leluhur Mahayana telah mati. Bab 1598, tak terhentikan. Membunuh. Banyak leluhur Mahayana sedikit tercengang saat mereka berteriak dan melepaskan banyak kekuatan suci sekali lagi. Mereka memanggil harta Dharma satu demi satu dan menabrak tubuh sejati Naga Phoenix. Astaga, astaga, astaga. Banyak pedang terbang berubah menjadi aliran cahaya yang melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka tiba seketika dengan pedang ki yang tajam. Tubuh sejati Naga Phoenix mencibir dan kesadaran rohnya bergerak, menyebabkan pedang dingin muncul di telapak tangannya. Pedang Jiwa Naga. Dragon Soul Saber adalah harta dharmik bawaan untuk memulai tetapi ranah kultivasinya telah jatuh. Sekarang, setelah tubuh sejati Naga Phoenix memasuki alam Mahayana, dia membuat pedang jiwa naga dengan kekuatan suci saat dia bergegas dan meningkatkan kualitas pedang jiwa naga ke tingkat harta dharma. Suzimo mencengkeram Dragon Soul Saber dengan erat dan mengangkat lengannya. Ki darah di tubuhnya melonjak saat dia menebas ke depan. Astaga! Ketika pedang ditebas, gelombang deras sepertinya melonjak di depan para leluhur Mahayana. Counter Churn of the Sea menenangkan 5 posisi. Tiba-tiba, warna gelombang berubah menjadi merah darah seketika. Lautan telah sepenuhnya berubah menjadi laut darah dengan niat membunuh yang mengerikan. Tebasan Suzimo telah menyatukan niat Counter Churn dan Asura Saber, melepaskan dampak yang sangat menakutkan. Meskipun pedang terbang itu sangat tajam, cahayanya meredup saat mereka melewati laut darah. Dentang, dentang, dentang. Pedang jiwa naga turun dan menebas pedang terbang. Harta Dharma di sekitarnya telah tiba. Ada gunung yang menjulang tinggi, kait batu giok yang memesona, jarum perak misterius, cermin harta karun yang berkilauan. Banyak harta Dharma turun dan menyelimuti langit, hampir membentuk jebakan yang tidak bisa ditembus. Ekspresi tubuh sejati Naga Phoenix tidak berubah saat dia mencengkeram pedang jiwa naga dengan kedua tangan dan menebas kekosongan di sampingnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Laut darah di sekitarnya diaduk oleh tebasan itu dan langsung membentuk pusaran raksasa yang melonjak ke langit, berputar-putar di sekitar Suzimo dengan kekuatan yang menakutkan. Banyak harta Dharma turun dan jatuh ke pusaran laut darah, menyebabkan lintasan mereka menyimpang. Semua harta Dharma terlewatkan. Pusaran laut darah melonjak dan tumbuh. Pada akhirnya, bahkan sosok tubuh sejati Naga Phoenix menghilang ke laut darah. Segera setelah itu, auman naga dan harimau serta tangisan kera dan burung Phoenix terdengar dari dalam pusaran laut darah. Sosok-sosok menakutkan muncul samar-samar di belakang laut darah,
seolah-olah banyak raja iblis yang mendominasi dan kejam telah terbangun. Ki iblis yang kaya dan murni meledak dari pusaran laut darah terus-menerus, menyelimuti langit istana Enigma. Saat berikutnya, satu demi satu, binatang iblis besar menyerbu keluar dari laut darah menuju leluhur Mahayana di sekitarnya. Ada raja iblis sapi liar yang membajak langit. Ada raja iblis kera sanguin yang memukul dadanya dan melolong. Ada raja iblis kuda surgawi yang mengamuk. Ada raja naga lautan desolate yang bisa membalikkan sungai dan lautan. Setiap raja iblis yang menakutkan memiliki cakar yang mengancam dan seperti kehidupan. Mereka melotot dengan mata merah dan niat membunuh yang sangat kuat. Raja iblis menyerbu ke kerumunan dan melepaskan kematian yang mengejutkan. Seorang patriark Mahayana dari sekte Biduk Surgawi menyalurkan kekuatan sucinya, ingin menjatuhkan kembali raja iblis beruang batu yang masuk. Namun, divine powernya tidak menciptakan riak apapun ketika mendarat di raja iblis beruang batu dan dengan mudah menghilang oleh bulu tebal yang terakhir. Meskipun tubuh raja iblis beruang batu tampak kaku dan besar, ia tiba di hadapan patriark sekte Biduk Surgawi dalam sekejap mata dan mencondongkan tubuh ke depan. Itu adalah gerakan membunuh dari mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Saat dilepaskan, Raja Iblis Beruang Batu itu cair seperti air dan memiliki kekuatan surgawi. Dalam keterkejutannya, tubuh Patriark Mahayana meledak seketika. Satu dorongan dari Raja Iblis Beruang Batu menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Sebelum roh esensinya bisa melarikan diri, Raja Iblis Beruang Batu mengulurkan cakar beruangnya yang besar dan menamparkan roh esensi dari Patriark Sekte Biduk Surgawi sampai mati. Patriark Sekte Bumi Jahat lainnya ingin membunuh Raja Iblis Anaconda yang masuk dengan harta Dharma dan kekuatan sucinya. Namun, Raja Iblis Anaconda berputar ke atas dan membungkus Patriark Sekte Bumi Jahat dengan cepat. Tubuhnya mengerahkan kekuatan dan mencincang tubuh Patriark Mahayana. Puff! Raja Iblis Anaconda membuka mulutnya dan melahap Patriark Sekte Bumi Jahat. Tidak ada kesempatan bagi roh esensinya untuk meninggalkan tubuhnya. Surga, apa itu? Kerumunan berseru. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras yang hadir tercengang karena terkejut. Meskipun mereka telah mendengar tentang tubuh sejati Naga Phoenix, tidak banyak orang yang menyaksikan kemampuannya. Itu seharusnya fenomena garis darah Long Mo. Seorang kultivator yang telah mengalami pertempuran lembah surga dan bumi berkata dengan tegas. Namun, kultivator berhenti sejenak sebelum melanjutkan, fenomena garis darah itu tampaknya telah berubah menjadi lebih menakutkan daripada selama pertempuran di lembah surga dan bumi. Aku juga memperhatikan itu, dibandingkan dengan pertempuran di lembah surga dan bumi, sepertinya ada raja iblis tambahan. Di kerumunan, ada 6 gading Divine Elephant yang menyerbu ke depan dengan liar dan tidak ada Patriark Mahayana yang bisa menghentikannya. Keempat kakinya berlari dan tanah bergetar sementara debu mengepul. Bahkan beberapa leluhur Mahayana tahap akhir tidak dapat bertahan melawan dampak dari 6 gading Divine Elephant dalam hal kekuatan. Dengan setiap lemparan belalainya, seorang Patriark Mahayana pasti akan jatuh dari udara. Taringnya menari dan lebih tajam dari harta Dharma manapun. Kultivator pertama menunjuk kekilatan cahaya keemasan di langit dan tiba-tiba berkata, "Tidak hanya satu, ada dua lagi." Menjerit. Tajam dan jelas caranya, terdengar dari cakrawala. Cahaya keemasan turun di antara kerumunan dengan kecepatan yang mencengangkan sehingga para leluhur Mahayana di bawah tidak dapat bereaksi sama sekali. Ketika cahaya keemasan mengungkapkan bentuk aslinya, itu adalah Raja Wali Emas. Dua cakar menyapu ke bawah dari kerumunan dan menghancurkan kepala kedua leluhur dengan sangat presisi, membunuh roh esensi mereka secara instan. Dua leluhur Mahayana tewas di tempat. Alasan mengapa tubuh sejati Naga Phoenix menyerang adalah untuk mengintimidasi dan membangun dominasinya dengan darah pertama. Dia ingin memberitahu semua orang dari Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat, dan Pulau Penglai bahwa mereka tidak akan dapat bertahan hidup bahkan jika mereka tunduk pada 6 ras primordial. Tubuh sejati Naga Phoenix tidak menguji leluhur Mahayana sama sekali dan segera melepaskan fenomena garis darahnya. 11 Raja Iblis menyerbu ke kerumunan dan membunuh ke segala arah dengan kekuatan yang tak terbendung. Bahkan beberapa leluhur Mahayana tahap akhir tidak berani melawan mereka. Darah menyembur keluar di medan perang dan anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana dengan cara yang tragis. Ini bukan darah pembudidaya biasa. Ini adalah darah para leluhur Mahayana. Adegan ini bahkan lebih tragis daripada pertarungan antara leluhur ras primordial dan 17 leluhur Mahayana dari Istana Enigma. Sebelumnya, hanya 7 leluhur Mahayana dari Istana Enigma yang meninggal. Namun, serangan tubuh sejati Naga Phoenix menyebabkan 11 Raja Iblis menyerbu ke kerumunan dan memulai pembantaian. Jumlah leluhur Mahayana dari Sekte Biduk Surgawi, Pulau Penglai, dan Sekte Bumi Jahat menurun secara signifikan.
Hanya dalam waktu puluhan napas, ada kurang dari 100 leluhur Mahayana dari 3 sekte super yang tersisa. Bahkan ada lebih banyak leluhur yang terluka. Ini adalah kerugian yang tidak dapat diterima untuk 3 sekte super. Alasan mengapa mereka memilih untuk tunduk pada 6 ras primordial adalah karena mereka ingin bertahan hidup. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mati lebih cepat. Matriark Yueluo, Patriark Feiduan dan Patriark Sujing sangat marah. Mereka tidak tahan lagi dan menyerang satu demi satu. Bab 1599, Latar Belakang Kucing Putih. Mereka bertiga berada di alam Mahayana yang sempurna. Untuk berkultivasi ke alam Mahayana yang sempurna, seseorang harus memahami setidaknya 10 kekuatan surgawi yang lebih besar. Garis keturunan, fisik, dan roh esensi dari mereka bertiga berkali-kali lebih kuat daripada leluhur lainnya setelah mengalami pembaptisan begitu banyak kekuatan surgawi yang lebih besar. Matriark Yueluo memanggil harta karun Darmik takdirnya dan itu adalah pedang yang terbuat dari besi meteorit. Itu sangat berat dan bersinar dengan cahaya bintang saat turun seperti meteor. Ledakan. Pedang astral itu turun dan menembus tubuh Raja Iblis Anaconda, menguncinya ke tanah. Raja Iblis Anaconda berjuang mati-matian dan meraung ke langit, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Tak lama kemudian, cahaya Raja Iblis Anaconda meredup dan ki darahnya memburuk sebelum menghilang ke dunia. Raja-raja iblis itu tidak turun dengan wujud aslinya sejak awal, mereka hanyalah bagian dari fenomena garis darah tubuh sejati Naga Phoenix. Puff. Patriark Feiduan memanggil pedang iblis dan memenggal kepala Raja Iblis Sapi Liar. Raja Iblis Sapi Liar juga menghilang. Patriark Sujing memanggil gunting Wim emas dan perak raksasa dan melemparkannya ke udara, bahkan berubah menjadi 2 Wim. Patah, patah. Sepasang gunting Wim emas dan perak sangat tajam. Dengan suara nyaring, gunting menutup dan memotong Golden Rock yang sedang melaju menjadi 2, mengubahnya menjadi ketiadaan. Setelah serangkaian serangan, Raja Iblis lainnya juga hampir jatuh setelah diserang oleh kekuatan suci dan harta Dharma dari leluhur Mahayana, mereka tidak lagi menjadi ancaman. Bulan makan anjing surgawi. Tatapan Matriark Yueluo mendarat di tubuh sejati Naga Phoenix dan dia melepaskan kekuatan suci yang lebih besar tanpa ragu-ragu. Di depannya, seekor Heavenly Hound raksasa muncul dalam sekejap mata. Itu memiliki tatapan ganas dan air liur lengket menetes dari mulutnya saat menatap tubuh sejati Naga Phoenix tidak jauh dari sana. Jelas, anjing surgawi telah memperlakukan tubuh sejati Naga Phoenix sebagai bulan. Ia ingin melahap tubuh sejati Naga Phoenix. Keturunan roh jahat. Patriark Feiduan berteriak pelan dan melepaskan kekuatan sucinya yang lebih besar juga. Dia menyalurkan kesadaran rohnya dan sepertinya berkomunikasi dengan 9 neraka. Aura jahat yang jahat dan gelap gulita melonjak di bawah kakinya dan dengan cepat membentuk sosok tinggi. Seolah-olah iblis telah merangkak keluar dari kedalaman 9 neraka. Roh jahat mengeluarkan geraman yang dalam. Selama kesadaran roh Patriark Feiduan bergerak, roh jahat akan menerjang ke arah tubuh sejati Naga Phoenix dan merobeknya menjadi berkeping-keping. Tebasan pemutus laut. Patriark Sujing melambaikan tangannya seolah-olah dia telah membuat pedang dan menebas ke arah kepala Suzimo. Ada pepatah menggunakan pedang untuk memotong air. Saat dilepaskan, bahkan lautan pun bisa terbelah menjadi 2, apalagi air. Tubuh sejati Naga Phoenix memiliki ekspresi tak kenal takut dan tatapan membara. Meskipun 11 Raja Iblis sudah menghilang, ki iblis mereka tidak bubar. Mereka melonjak menuju tubuh sejati Naga Phoenix dan terus berubah di belakangnya. Secara bertahap, makhluk hidup yang menakutkan lahir dari ki iblis merah. Itu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu melebarkan sayapnya yang berwarna darah dan melayang di atas kepala Suzimo. Ada 2 bulan terang tercetak di sayapnya, menatap Matriark Yueluo dan 2 lainnya seperti sepasang mata dingin. Kupu-kupu itu lebarnya hanya sekitar 10 kaki. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sangat biasa. Namun, untuk beberapa alasan, ketika kupu-kupu berwarna darah muncul, mereka bertiga, termasuk Patriark Shen Yu dan 5 lainnya, merasakan rasa gentar. Seolah-olah bencana akan menimpa mereka pada saat berikutnya. The Heavenly Hound hanya disulap oleh kekuatan suci yang lebih besar dan tidak memiliki perasaan. Itu terus menyerang tubuh sejati Naga Phoenix dengan membunuh. Roh jahat mengayunkan tubuh besarnya dan menerjang ke depan juga. Di udara, sinar pedang dingin turun seolah ingin membelah lautan menjadi 2. Tiba-tiba, kupu-kupu berwarna darah di kepala tubuh sejati Naga Phoenix mengepakkan sayapnya dengan lembut. Gerakan itu hampir tidak terlihat. Namun, itu menciptakan badai yang mengejutkan. Kekosongan di depan tubuh sejati Naga Phoenix terdistorsi, berubah, runtuh, dan runtuh. Anjing surgawi yang menerjang telah tiba sebelum tubuh sejati Naga Phoenix. Tubuh sejati Naga Phoenix bisa dengan jelas mencium bau busuk yang keluar dari mulut anjing raksasa itu.
Namun, saat kupu-kupu berwarna darah mengepakkan sayapnya, anjing surgawi membeku di udara. Segera setelah itu, retakan muncul di tubuh Heavenly Hound. Awalnya hanya ada retakan kecil. Namun, mereka menyebar dengan cepat dan menutupi seluruh tubuhnya. Tepat di depan semua orang, Heavenly Hound meledak menjadi ketiadaan. Roh jahat mengeluarkan tangisan tragis juga. Sebelum bisa mendekat, seluruh tubuhnya penuh dengan lubang dan aura jahatnya menghilang. Bahkan sinar pedang menakjubkan yang bisa membelah lautan menjadi dua menghilang setelah kupu-kupu berwarna darah mengepakkan sayapnya. Tiga kekuatan surgawi yang lebih besar diblokir oleh kupu-kupu berwarna darah. Set. Makhluk hidup dari 10.000 ras tersentak kaget. Tubuh sejati Naga Phoenix hanya berada di alam Mahayana tahap awal tetapi dia bisa bertarung melawan manusia di alam Mahayana yang disempurnakan. Itu di luar pengetahuan semua orang. Murid Matriark Yue Luo dan dua lainnya mengerut dan ekspresi mereka berubah. Itu adalah tiga kekuatan surgawi yang lebih besar. Mereka diselesaikan begitu saja oleh kupu-kupu berwarna darah. Kekuatan macam apa ini? Mereka bertiga tampak bingung dan waspada. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan tabu. Patriark Su Jing diam-diam khawatir dan melirik Matriark Yue Luo dan Patriark Fei Duan, sudah berpikir untuk mundur. Para leluhur Mahayana lainnya telah lama menyebar jauh dan tidak berani maju. Selanjutnya, mereka siap untuk melarikan diri kapan saja. Mereka sudah tahu bahwa tubuh sejati Naga Phoenix bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Siapapun yang bisa berkultivasi ke alam Mahayana harus mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan tak seorang pun ingin mati di sini. Saat itu, kupu-kupu berwarna darah di kepala tubuh sejati Naga Phoenix menghilang secara bertahap dan menghilang. Ranah tubuh sejati Naga Phoenix masih terlalu rendah dan dia baru saja memasuki alam Mahayana tahap awal. Itu sudah menjadi batas kekuatan klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar untuk kupu-kupu berwarna darah untuk bertahan melawan tiga kekuatan suci yang lebih besar. Dengan ekspresi dingin, Matriark Yue Luo membelai kucing putih di pelukannya. Bahkan dalam pertempuran ini, dia tidak meninggalkan kucing putih dan membawanya dalam pelukannya sepanjang waktu. Itu karena kucing putih adalah kartu asnya untuk berurusan dengan Desolate Martial. Awalnya, dia tidak terburu-buru untuk menggunakannya. Tapi sekarang, kekuatan tubuh sejati Naga Phoenix telah benar-benar melebihi harapannya dan dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Bela diri sunyi. Matriark Yue Luo sedikit menundukkan kepalanya dan membelai kucing putih di pelukannya dengan senyum tipis. Coba tebak, apa latar belakang kucing putih ini? Tubuh sejati Naga Phoenix menyipitkan matanya sedikit. Sebelumnya, dia sudah merasakan ada yang salah dengan kucing putih itu. Namun, dia belum bisa memastikan alasan pastinya. Ngomong-ngomong, ini kebetulan. Matriark Yue Luo berkata dengan lembut, saya keluar dari pengasingan dan siap untuk mengambil bagian dalam pertemuan 10.000 perlombaan. Sepanjang jalan, saya bertemu dengan seorang wanita muda dengan pemberkahan yang layak dan ingin menerima dia sebagai murid saya. Tanpa diduga, dia sudah memiliki master dan menolakku tanpa ragu-ragu. Sebagai seorang matriark Mahayana, jarang bagi saya untuk memiliki pemikiran untuk menerima seorang murid. Namun, saya ditolak oleh seorang gadis di ranah Void Reversion. Bukankah itu lelucon jika kabar itu menyebar? Petik 2. Ibu pemimpin Yue Luo tersenyum lembut. Aku sedikit marah, jadi aku mengirim kekuatan suci ke arahnya dan mengubahnya menjadi kucing putih untuk menenangkannya. Pada saat itu, ekspresi tubuh sejati Naga Phoenix menjadi gelap total. Bab 1600, dua pilihan. Kucing putih itu memandang tubuh sejati Naga Phoenix tidak jauh dari sana, seolah-olah ingin melepaskan diri dari pelukan Matriark Yue Luo. Namun, Matriark Yue Luo hanya mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya dan kucing putih itu bergidik. Meskipun memiliki ekspresi sedih, itu bertahan tanpa mengatakan apa-apa. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras bingung. Mereka tidak tahu mengapa Matriark Yue Luo tiba-tiba berbicara tentang kucing putih dalam pelukannya. Hanya tubuh sejati Naga Phoenix yang tahu bahwa kucing putih dalam pelukan Matriark Yue Luo adalah murid tertuanya, Bei Mingxue. Dia akhirnya mengerti mengapa ada perasaan aneh di hatinya ketika dia melihat kucing putih itu. Itu karena cara kucing putih itu memandangnya sama dengan cara Bei Mingxue memandangnya. Karena tubuh sejati Naga Phoenix bukanlah tubuh sejati Teratai Hijau dan tidak memiliki kontak sejati dengan Bei Mingxue, dia tidak langsung mengenalinya. Lebih jauh lagi, bahkan tubuh sejati Teratai Hijau tidak akan mengakuinya dengan gegabah setelah satu tatapan familiar. Ada 6 Tao di dunia. Dao Surgawi, Dao Manusia, Dao Asura, Dao Binatang, Dao Hantu Lapar, dan Dao Neraka. Di antara 6 Tao, 3 yang pertama adalah Tao Kebaikan. Setelah dipahami, mereka akan menjadi kekuatan suci yang lebih besar. 3 Tao terakhir itu jahat.
Setelah dipahami, mereka akan menjadi kekuatan surgawi yang lebih rendah. Jika dia bisa memahami keenamnya dan menggabungkannya bersama-sama, itu akan menjadi kekuatan suci tertinggi. 6. Jalan Reinkarnasi. Kekuatan surgawi yang digunakan Matriark Yueluo untuk mengubah Beiming Sue menjadi kucing milik Beast Dao. Setelah dicor, Beast Dao bisa mengubah manusia menjadi berbagai binatang. Kecuali jika Patriark Mahayana lainnya menggunakan kekuatan suci yang lebih besar dari Dao manusia untuk membebaskan mereka menjadi manusia lagi, akan sulit bagi mereka untuk pulih ke keadaan sebelumnya. The Beast Dao adalah salah satu Tao jahat dan sangat keji. Lebih jauh lagi, seorang Patriark Mahayana menyerang untuk menangani Void Reversion secara pribadi. Di masa lalu, situasi paling berbahaya yang dihadapi Susimo adalah ketika dia berada di ranah Void Reversion, dia diburu oleh leluhur setengah bela diri secara pribadi dan hampir kehilangan nyawanya. Tapi sekarang, Beiming Sue menjadi sasaran seorang Patriark Mahayana. Tubuh sejati Naga Phoenix tahu betul bahwa Beiming Sue mengalami bencana seperti itu karena dia. Matriark Yueluo mencengkeram tengkuk kucing putih dengan lembut sehingga yang terakhir tidak bisa bergerak saat dia berkata dengan senyum di wajahnya, gadis Void Reversion ini tampaknya disebut Beiming Sue. Desolate Martial, apakah Anda mengenalnya? Petik 2. Ah. Sebelum tubuh sejati Naga Phoenix bisa mengatakan apa-apa, seru Carefree. Carefree berdiri dan memelototi Matriark Yueluo dengan kejam dengan aura pembunuh, tidak menginginkan apapun selain untuk maju dan melahapnya hidup-hidup. Apa yang sedang kamu lakukan? Duduk. Yinlan sedikit mengernyit dan mendorong Carefree kembali. Kakak, selamatkan kucing putih itu. Carefree buru-buru mengirim transmisi suara, jangan sakiti kucing putih itu. Yinlan menggelengkan kepalanya. Bahkan tanpa kucing putih itu, aku tidak bisa mengalahkan Matriark Yueluo, apalagi menyelamatkan kucing putih itu dengan selamat. Carefree berkata dengan ekspresi cemas, minta pemimpin klan untuk datang. Dia pasti bisa menyelamatkan kucing putih itu. Jangan terburu-buru. Yinlan berkata, tuanmu adalah orang yang paling cemas. Bukankah dia sangat mampu? Mari kita lihat apa yang dia miliki di lengan bajunya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Matriark Yueluo, makhluk hidup dari 10.000 ras secara bertahap mengerti bahwa Beiming Sue pasti ada hubungannya dengan Desolate Martial. Beiming Sue tampaknya adalah seseorang dari keluarga bangsawan Beiming. Dia adalah murid tertua Desolate Martial. Ah, aku ingat sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, monster yang berinkarnasi yang mengolah Martial Dao telah bangkit dan sangat kuat. Dikatakan bahwa dia telah mendapatkan warisan sejati Desolate Martial. Tidak heran Matriark Yueluo akan menyerang Void Reversion secara pribadi. Beiming Sue ada di tangan Matriark Yueluo. Kecuali Desolate Martial mengabaikan hidupnya, dia mungkin harus berkompromi karena kehati-hatian. Petik 2. Banyak pembudidaya berbisik. Tubuh sejati Naga Phoenix mengangguk. Beiming Sue adalah murid tertua saya. Oh. Matriark Yueluo memalsukan kejutan. Kebetulan sekali. Tubuh sejati Naga Phoenix memiliki ekspresi dingin dan hanya menatap Matriark Yueluo dengan tenang. Ibu pemimpin Yueluo tertawa terbahak-bahak. Desolate Martial, bakat gadis ini lumayan dan aku tidak ingin menyakitinya. Jika kamu ingin melindunginya, kamu harus menyetujui beberapa syaratku. Jangan khawatir, kondisiku tidak akan mempersulitmu. Tubuh sejati Naga Phoenix masih terdiam. Matriark Yueluo tersenyum dan melanjutkan, bagaimana dengan ini? Jangan katakan bahwa saya tidak berperasaan, saya akan memberi Anda pilihan. Apakah Anda menginginkan tubuh sejati Terate Hijau atau murid Anda? Kamu hanya bisa memilih satu. Setelah dia mengatakan itu, keributan pecah di kerumunan. Bagaimana dia harus memilih? Tubuh sejati Terate Hijau tidak mudah untuk diolah dan akan maju ke alam leluhur. Selanjutnya, itu adalah Lotus Hijau Penciptaan. Bagaimana dia bisa menyerah? Namun, murid tertuanya harus mati jika dia tidak menyerah. Jika Desolate Martial memilih Green Lotus True Body, dia mungkin harus menanggung kesalahan muridnya di masa depan. Meskipun dia tidak membunuh Beiming Sue, dia mati karena dia. Itu langkah yang benar-benar keji. Jika Desolate Martial meninggalkannya dalam kesulitan, hati daunnya mungkin akan goyah. Bela diri Desolate harus menghancurkan tubuh sejati Terate Hijau atau hati daunnya. Banyak pengamat dapat mengetahui niat jahat Matriark Yueluo. Kucing putih dalam pelukan Matriark Yueluo tiba-tiba berjuang. Bahkan jika Matriark Yueluo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, kucing putih itu tidak peduli dan hanya berjuang sekuat tenaga dengan tatapan tegas. Kuku Matriark Yueluo panjang. Saat kucing putih itu meronta, kuku jarinya menancap ke dalam tubuhnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Bulunya yang seputih salju ternoda darah. Namun, kucing putih itu sepertinya tidak bisa merasakan sakit dan masih melawan dengan sekuat tenaga. Semakin dia berjuang, semakin banyak darah yang keluar. Namun,
itu menolak untuk berhenti. Di telapak tangan seorang matriark Mahayana, kekuatan kucing putih ini tampak tidak berarti. Namun, ia menolak untuk menyerah dan menggigit telapak tangan matriark Yueluo. Jika giginya patah, ia akan menggunakan cakarnya untuk menggaruk. Jika cakarnya lumpuh, ia akan menggunakan kepalanya untuk menghancurkan. Mendesah. Seorang kultivator menghela nafas, memikirkan bahwa Bei Mingxue memiliki kepribadian yang tangguh. Dia tidak ingin melibatkan Desolate Martial dan ingin mati. Kakak senior. Carefree berdiri dan penglihatannya berangsur-angsur kabur saat dia berseru pelan dengan insting. Ekspresi sakit hati dan belas kasihan melintas di mata tubuh sejati Naga Phoenix saat dia melihat kucing putih yang sedang berjuang. Perasaan tidak nyaman melonjak melalui hati Matriark Yueluo. Ditambah dengan perjuangan terus-menerus dari kucing putih dalam pelukannya, dia merasakan rasa frustrasi. Dia menarik kembali senyumnya dan ekspresinya menjadi dingin. Desolate Martial, aku telah memberimu kesempatan. Itu bukan pilihan yang sulit. Itu tergantung pada apa yang ingin kamu lepaskan. Kesabaran saya terbatas. Dia berkata dengan dingin, jika kucing putih ini benar-benar membuatku kesal, aku bisa membunuhnya kapan saja. Sebagai muridku, Bei Mingxue pasti akan menghadapi penderitaan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Saya mengatakan itu padanya sebelumnya. Tubuh sejati Naga Phoenix akhirnya berbicara, namun, penderitaan itu tidak bisa berlebihan. Yueluo, sebagai matriark Mahayana, Anda menyerang Void Reversion secara pribadi. Itu melewati batas. Aku tidak menginginkan pilihan yang kau berikan padaku. Tubuh sejati Naga Phoenix memandang Matriark Yueluo dan berhenti sejenak sebelum berkata perlahan, aku akan membuat pilihan ketiga.